Perkenalkan, nama saya Dea Sestari, NPM 19810032 dari kelas 5A Ekonomi Kreatif. Di sini saya akan membuat tugas ekonomi kreatif yaitu bunga dari kertas krep. Sekian dari saya, selamat menyaksikan, terima kasih. Kemudian untuk bahan ada pot, lalu kawat, dan kertas. Untuk membuat bunganya, pertama potong kertas krep menjadi 8 bagian. Kemudian potong pinggir sesuai dengan motif yang diinginkan. Lalu lipat berlawanan arah. Untuk selanjutnya, ikat tengah-tengah kertas dengan karet. Kemudian tarik lembaran kertas krep ke atas untuk membentuk pelupa bunga. Lalu untuk rumput, potong kertas berukuran 8 x 10 cm, lipat, kemudian gunting dengan ukuran kecil untuk membentuk rumput. Dan untuk membuat daun, potong kertas krep, kemudian rekatkan dengan lem, pasang kawat di tengah, gunting daun sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Lalu untuk merangkai, susun rumput di atas gabus yang sudah tersedia. Isi rumput sampai menutupi permukaan gabus. Kemudian pasang kawat pada gabus untuk menempatkan bunga. Lalu jangan lupa untuk daun dipasang. Dan selesai. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Terima kasih.